Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Kang Aceh di Info Viral Today. Dan kali ini di Jalan Raya Juanda ya, sembari ngopi-ngopi ya. Ngopi-ngopi di Akang nih. Akang, makanya lagi sibuk di Tuhan. Kak, kak dia lah kak. Nah, cewek. Mantap ya. Iya, nah. Di samping saya ada namanya Kang Apep. Kang Apep, Kang Apep ini dari Bandung ya. Bandung, dari Bandung ngumbara bahasa kita nyamanya. Iya, ngumbara. Di TK Depok. Untuk boleh tahu profesinya apa? Ngamen badut. Pengamen badut. Oke, Kang Ape, ya. Pengamen badut adalah pekerjaan yang halal, ada kerja keras juga ya. Iya. Nah, udah berapa lama tuh? Udah mau setahun. Iya. Nih, ngomong-ngomong, tinggalnya dekat-dekat sini? Masih dekat sini. Ada berapa kilometer? Ada 1 kilo lah di Bojong soalnya. Oh di Bojong. Iya. Okay. Di sana rumah sendiri ngontrak atau? Ngontrak. Udah berkeluarga? Udah. Oke, okay. Sekarang saya mau tanya nih, ngamen badutnya ini berarti sudah setahun ya? Ya setahun. Alhamdulillah, berarti perjalanan beliau ini setahun itu bukan yang sedikit ya, pasti ada suka dukanya. Nah, iya. Waktu di awal-awal mulai memilih untuk ngamen badut, sebelumnya apa kalau boleh tahu? Saya bekerja. Dulunya pekerja. Bekerja. Berarti setahun ini berarti pas COVID iya. lagi sulitnya ya COVID. Iya, kan? Iya. Akhirnya ada ngamen badut. Pengurangan gitu. Oh, pengurangan karyawan. Nah, kena pengurangan, ya. Iya. Di perusahaan. Iya. Dulu di perusahaan kerja berapa lama? Ada 2 tahunan, Mak. Ada 2 tahun, iya. Lalu karena COVID, iya. Lalu diberhentikan. Iya. Karena hidup itu harus berjuang terus, iya. Ya. Akhirnya kita bertahan lewat ngamen badut. Ngamen badut, iya. Nah, pertama-tama memulai ngamen badut itu gimana? Ada rasa seperti apa? Saya rasanya sih nggak ada rasa-rasa sih, cuman keberanian aja udah. Alhamdulillah keberanian. Kalau saya mah buat istri saya gitu, buat hidup, makan sehari-hari, buat kebutuhan sehari-hari deh. Oke, ya. Siap. Nah, Kang Apep ini dari rumah jam berapa? Saya berangkat jam 5 habis sholat subuh. Alhamdulillah habis sholat subuh ya, minta Allah dulu untuk dapetin rezekinya, lalu kita umbara keliling dan jemput rezeki ya. Selama setahun ini perjuangannya, suka dukanya boleh diceritain dong. Kemana aja? Apa kemana we gitu? Paling jauh ke apa namanya? Perumahan-perumahan. Iya, ke perumahan juga. Nah, tapi kalau ke perumahan jarang ke Mekarwangi paling. Tuh, oh, Mekarwangi itu di mana? Di mana tuh namanya? Di Salak, Cimanggis, Sukmajaya atau Cibubur. Oh, daerah Cibubur, iya. Sering ke sana. Iya, mungkin ke itu situ. Jalan kaki atau naik angkot atau apa? Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Oh, iya. Namanya ngamen masa naik angkot. Oh, iya ya. Itu mah ngamen di angkot ya. Oke, siap. Sehari. Paling kecil pernah dapat berapa? Paling kecil paling dapatnya 15.000 paling. 15.000 ya. Itu berarti dipotong ongkos sama makan siang kali ya. Iya, itu udah. Pulang buat pokoknya rumah, ya? Bawa pulang 15.000. Paling saya. Gedenya? Paling gede 50.000. Oh gitu, belum pernah 100.000 gitu? Belum pernah. Nah, kalau yang ngasih itu seikhlasnya atau kumaha? Seikhlasnya, kan nggak ada, namanya juga ngamen. Ikhlas. Kadang-kadang ada yang ngasih, ada yang enggak ya? Iya, kadang-kadang ada yang ngasih, kadang-kadang ada yang enggak gitu. Kalau lagi ngamen badut itu, atraksi apa? Sulap? Kayak sulap merah gitu atau apa? Oh, kalau saya enggak, biasa aja, Bang. Oh, gitu. Kalau saya mah, apa ya, kalau joget-joget ya joget-joget gitu. Kalau joget-joget mah kan di tempat tertentu, masa di tempat ginian joget-joget? Oke. Iya, iya. Ya. Mungkin sembari nyanyi, nah bandingnya, apa tuh yang lagi viral? Kalau saya sembari sholawatan, Bang. Alhamdulillah, sholawatan. Iya. Iya ya, bagus. Iya, sambil sholawatan. Di lampu merah juga? Enggak, di sini di perumahan sini. Oh, di perumahan. Saya nggak pernah di lampu merah, Bang. Beda ini apa? Iya. Orangnya beda-beda kali ya. Iya, nggak pernah main di lampu merah saya. Coba lihat dulu micnya nyala nggak nih, takutnya. Oh iya, aman. Ya, jadi kelanjutannya itu adalah sisi perjuangan dari Kang Apep ya. Iya. Kang Apep ini udah punya istri. Nah, mudah-mudahan dilancarkan ya. Amin ya Allah, amin. Nah, katanya udah nikah berapa tahun? 10 tahun. Mudah-mudahan Allah kasih
kan punya anak, karena dari anak itu juga bisa tambah rezeki juga ya. Yeah. Kalau di Jumat berkah ini, ya, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol dengan kita. Ada rencana ke depan mau pengen jadi Instagram juga atau gimana? Kalau saya mau jadi KM, usaha apa gitu? Pengen usaha jualan saya, Bang. Oh gitu. Iya. Siap. Mudah-mudahan ada teman-teman kalau yang bergerak untuk bantu ataupun memberikan usaha apa gitu. Iya. Salah satu terapan. Tapi setelah lulusan apa? Saya SMP. SMP, oh. Iya, SMP. Kan SMA-nya belum ya? Belum. Oke, siap. Mungkin nanti bisa. Iya. Itu pengolah kerja-kerja itu jadi. Oke, siap. Jadi banyak keahlian yang bisa diambil dari LKP, lembaga-lembaga pendidikan keterampilan, yeah, motor, mau ngeriat atau mau apa tadi itu ya, usaha-usaha KM lah ya. Oke, untuk semuanya terima kasih Kang Aben. Iya. Ngobrol sekitar 6 menitan. Siap. Tidak menjadikan apa ya, kemalasan. Pokoknya harus jalan karena perut harus diisi ya. Iya. Perut harus diisi, lapar. Dengan omset yang paling kecilnya 15.000, mudah-mudahan nanti bisa lebih meningkat lagi. Iya. Dan juga memberikan mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lain yang wah bisa memberikan kepastian. Iya, bulanannya. Iya. Karena keahliannya apa, Kang? Kalau saya komputer, digital, content creator atau saya keahliannya gimana ya? Produksi kemarin pabrik ya? Oh enggak, saya di bagian cleaning service. Oh, cleaning service. Oke, berarti bisa juga untuk housekeeping lah ya. Iya, di housekeeping ya. Yang penting modalnya kan tinggal kejujuran. Kejujuran. Ya. Kejujuran. Sama nyapu ngepel. Nah, iya. Oke, siap. Mudah-mudahan nanti bisa berinteraksi selanjutnya dan silaturahmi. Oke, ya sukses ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.